Di hari ibu, para pecinta tas dan jam tangan merek terkemuka menggelar bazar benda-benda favorit mereka di Jalan Sumatera, Kota Bandung. Mereka yang tergabung dalam komunitas Mamah Muda Bandung ini akan menyumbangkan hasil penjualan barang-barang bermerek tersebut untuk keperluan sosial. Yang hasilnya semua disumbangkan untuk donasi, entah itu bencana alam atau pembangunan masjid ya. Acara positif ini disambut baik, karena barang-barang yang dijual pun masih banyak yang bagus. Barangnya juga masih bagus-bagus sih. Mm-mm. Terus berapa sering kita beli produknya? Beli produknya cukup lumayan sering lah. Dengan digelarnya kegiatan ini juga sekaligus menunjukkan ibu-ibu tidak hanya suka belanja, tapi juga peduli sesama. Adi Rianto melaporkan untuk NET.